Akhirnya sampai Solo kita. Udah 2 hari ya. 2 hari. Enggak capek. Biasa aja. Biasa aja. Yang lain lihat ini, waduh mukanya udah ekspresinya ya. Udah enggak bisa bercanda lagi nih lihat nih. Kayak muka mantap. Ngajak omong. Ayo kita masuk. Oh, ada yang marah. Itu aja marah. Baru 2 hari rating itu. 2 hari rating aja udah. Ini sudah gandengan tangan itu. Mau ngajak ke nasi liwet. Lemes deh. Mas, mbok bagi footage ku riding dari Jakarta. Oh. Nggak sempet kan fokus. Fokus lah, fokus perjalanan. Mungkin karena kalian pribadi yang sangat mandiri sehingga saya tidak merasa direpotkan sedikit pun. Bahkan tidak merasa kalian ikut gitu loh. Aduh. Kalian mending bikin duo namanya BH. Bapak, 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 halu. Sampai dipencet, Bung. Bung, nanti berapa? 11. Nanti 11. Kiri bung, nah ini 15 ini. Oh enak. Ada. Wah. Ini. Ini. Iya dikasih. Turunin lagi lantai pegang ni. Gimana ini hari pertama? Hari pertama masih seger. Strong. Liane ora. Sesuk bu. Pengalaman touring terjauh kemana? Timor Leste. Timor Leste. Dari Kupang ke Ngatambua terus ke Timor Leste lewat Bini. Balik lagi lewat selatan. Oh, lihat Kolbanu itu ya? Kolbanu. Wah, itu bagus banget. Keren. Itu. Wah, numpak mobil tuh kan. Aku numpak motor. Udah baleni. Iya, bisa misalkan sampai sana. Jadi kalau touring itu sebenarnya kalian dan Sukamti ya, hampir ke semua bagian wilayah Jawa sampai ke sana itu ke Sumatera itu jalan darat semuanya udah touring 3 mobil pasti. Zaman dulu ya. Kalau terus sama Indonesia ke timur. Sebenarnya kalau touring mobil sering. Nah kalau motor itu ini aku pertama kalinya, mungkin bisa dikatakan ini terjauh nyetir sendiri sampai ke Bali yang untungnya motornya enak ya, empuk empuk. Terus SIM-nya anyar, SIM-nya baru lah gimana, sekarang aku punya SIM loh. Tenang. Nah ini hari pertama sebenarnya kita itu agak cheating, mereka itu kan touringnya dari Jakarta sampai Bali. Jakarta ngek. Lah kita yang di Jogja masa ke Jakarta dulu ya, ditunggu aja di Jogja. Ketemu di Jogja, nah sekarang di Solo. Kita baru kan? Start 1 jam, istirahat lagi bubuk manis di hotel gimana ini ya? Kita kan cerdas. Makanya itu masih punya tenaga buat makan. Mumpung masih ada tenaga dan mumpung masih di Solo, kita cobain nasi liwet. Kalau yang lain udah muka bantal semua tadi. Kasihan kalau diajakin. Nasi liwet. Oh. Posisi di Colomadu. Solo hebat, masuk gak sekolah liwet. Terus katanya besok itu ke Tawangmangu. Sebenarnya kita itu memang nggak mau tahu tentang nanti rute perjalanan gimana. Pengennya dikasih surprise. Jadi sedari awal memang nggak nanya sih. Nanti ini lihat mana. Yang penting targetnya tanggal 16 sampai Bali. Selamat pagi.
Wah, dipoto lagi aku, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Wah, aku nggak dipoto ya. Wah, ini fotonya lho, lho. Wah, dipoto terus. Ini depanku ini. Parah ini. Udah sejam ini lho. Beliau itu demi mendokumentasikan kita semuanya itu sampai kayak gini. Namanya Mas Garin. Foto dulu, Bos. Shooting menyoting. Panas itu. Panas, Dap. Aduh, mana itu ngapain itu? Itu ngapain itu? Mual. Eh? Mual ya? Weh. Kasih teh panas mesti langsung strong. Kalau mau yang dingin-dingin enak ya anggur. Ada enggak ya di sini ya? Ini tuan rumah sudah bertanya. Om, gimana itu Bung Garin? Orang tua. Wah, gimana? Kayak naik halilintar 10 kali dalam 1 jam. Kita jalan lagi menuju Sarangan. Indomie goreng Sarangan enak. Yoi. Kita berangkat lagi. Lihat tuh ya. Nih. Tuh lihat tuh paling depan tuh. Oh iya. Dari sini berangkat udah boncengnya kayak gitu kebalik gitu. Di balik indahnya sebuah video yang kalian tonton itu pasti ada effort yang lebih. Tuh Mas Garin tuh paling depan tuh. Kasihan tadi sampai mual-mual. Iya, kasihan loh mual-mual itu. Balik badan udah sejam ini berangkat gitu lagi. Tuh lihat tuh yang bawa Harley itu juga pegang kamera loh itu. Oh, ayo ayo. Oh. Oh, sampai miring-miring gitu ya, nyetir. Ya ampun, bahaya banget itu. Iya. Eh, belakangmu ada kameramen. Asik-asik.